gimana? Weekendnya gimana? Weekendnya gimana? Weekendnya gimana? Belum. Belum. Satu. Baru hamil satu, Pak Wendy. Oh, oh ya, baru hamil satu ya? Besok. Moli. Besok hamil satu. Utai, weekend mau kemana? Belanja. Utai, pengen tahu dong kalau kayak lu gitu, kalau weekend ngapain sih, Tai? Oh, ke kota tua, dia foto-foto. Oh, kan murah gak banyak. Nah, ngapain dia bilang? Kita nanya kalau ke weekend ngapain. Eh, Utai, lu bukannya kalau yang di kota tua lu yang jadi gitu-gitu yang dia? Kan yuk, masa jadi patung gini. Galak. Foto-foto, dia foto-foto. Foto-foto. Ya, pokoknya gini, Utai itu cerita dia kalau weekend pasti ke kota tua foto-foto. Terus gua tanya, terus fotonya lu kemanain? Gua kasih Polres terdekat katanya. Muka lu lagi marah-marah gitu di Zoom kayak nenek-nenek. Iya. Utai agak gemukan lagi isi ya? Hah? Agak gemukan Utai lagi isi ya? Lagi isi. Oh iya. Emang kalau marmut tuh agak gemuk kalau itu lagi isi. Oke. Baik, di hari ini, ha? Girang banget. Untuk judul hari ini, judulnya adalah Suaraku Pasti Juara Satu di Hati Kamu. Sekarang ini kita kedatangan, ngapain lo? Ya, ini. Sekarang ini kita kedatangan pasangan ibu dan anak yang suaranya juara satu di hati anaknya. Asik. Nah, ini mah anaknya karena gak enak aja sama dia. Iya. Ini dia. Mama Isdalia dan Salsa. Tahu ngomel aja. Ma, Sasa malu, Sasa malu katanya bawa mama. Apaan sih lu ribut? Lu jangan nantangin ya, ini netizen ya, berarti dilawan lu lihat ya. Mam, silahkan lu, Mam. Artikel dulu, coba buat Mama dan Salsa ya. Apa artikelnya? Silakan. Yang baik-baik, artikel yang baik-baik. Nah, hidup selamanya, Iis Dahlia akui didik anak-anaknya hidup sederhana. Dingin banget AC, Dadan kecilin ke Dan. Iya. Ya kan? Allah, repot banget sama AC, ini panas. Kalau di sini, Pak. Kalau di sini. Jadi ya? Di sini kalau dingin sampai dingin banget, panas sampai panas banget. Ya. Oh, karena tombolnya gak ada tengah, jadi atas bawah doang. Oke, Ma, maksudnya gimana sih, Ma, ngajarin sederhananya itu, Ma? Iya, kayak gini loh. Sebenarnya Ma, fasilitas ya kita namanya orang tua ya, kerjakan buat anak-anak ya. Gitu. Cuman kadang-kadang kayak kakak aja kerja tuh masih naik. Dia lebih senang naik MRT. Paling dia dari rumah dianterin kemana, Kak? Stasiun ya? Stasiun doang. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada supir, ya dia dianterinnya naik motor gitu. Terus kadang-kadang masih suka naik ojek. Itu nggak sih motor kamu? Kalau nggak ada yang jemput. Kalau nggak ada yang jemput, Kalau nggak ada yang jemput naik ojol. Sasa kayaknya tertekan ya. Iya benar. Baru bangun. Cuma ya kadang-kadang ya kalian tuh suka salah. Yang tertekan tuh gue sama dia. Alah. Kata si Salsa, sebenarnya terpaksa om tante aku naik MRT. Emang kenapa? Mobilnya dipakai mama semua. Tuh kata Sasa emang iya, Ma. Ya kan lu bisa
naik sendiri. Nyetir itu kan mobilnya bukan mobil hari. Galak banget. Beda ya. Dengar. Tapi itu enggak mobil tiap hari. Mas, oh, yang mobil mewah itu. Agak dia sendiri yang ini tau enggak ya? Bapaknya kadang-kadang juga suka kadang-kadang. Apa? Atau di bapaknya enggak ada aja bisa disalahin. Iya. Mama ya, beli mobil tuh gak usah yang ini ono, mah hari-hari aja. Jakarta tuh macet, beli mobil yang kecil, yang mobil inilah. Kebutuhan. Iya. Emang ini berapa mobil sport? Iya, kata gue. Orang kaya loh ini loh. Nah, mobilnya ceper, kan lagi musim hujan suka banjir. Ntar giliran kena banjir dia ngomel ya, Kak. Nanti mobil aku jadi kapal selam. Oke. Tapi mama ini emang irit atau pelit sih, Salsa menurut pelit, Salsa? Pelit! Sabar apa? Mama belum dijawab. Salsa belum jawab. Yu, gua udah lama gak kerja bareng sama mama. Makin parah ya, Yu. Oma, aduh. Iya ya. Tapi kan kalau ada mama, lu gak pernah kering, makanan ada terus. Iya, kalau dia konsumsi paling pertama ya, Mam. Anak kan namanya juga Is Dahlia, seksi konsumsi. Iya. Kabar, astagfirullahaladzim. Iya. Ma, Salsa, mama itu lebih irit atau pelit sih? Tengah-tengah. Kagak lah mama itu pernah pelit. Bilang pelit gue ambil semua lu ya. Jangan dong. Jangan dong. Kadang irit. Kalau kemarin-kemarin masih ngirit. Ya. Sekarang kayaknya udah enggak. Udah enggak? Oh, kemarin. Bukan berarti lu ya. Enggak, itu denger gak jawabannya? Kemarin-kemarin masih irit. Nah, sekarang pelit. Kemarin irit alasannya. Irit itu ada waktunya. Ada jangka waktunya. Kalau habis liburan biasanya suruh irit. Oh, iyalah, habis. Iya lah, karena kartu kredit kan, ya Allah. Ah, limitnya habis. Kayak sekarang nih ya, kartu kredit. Oh, begitu tagihan. Wow, gitu. Gue sampai kaget. Makanya bilang sama kakak, sama adek. Dek, kak, tolong ya. Geseknya jangan hampir tiap hari banget gitu. Ini kakak adik nih, yuk. Aduh, ntar lu kalau Iki sudah gede ya. Ntar lu duluan anak lu udah gede, lu kasih kart ya. Tinggal gini doang nih, hari-hari apalagi weekend. Ting, dari toko mana? Ting, restoran mana? Satu, ini satu lagi. Ting, dari tang ting. Maaf ya, apa? Tapi alhamdulillah kalau kartu kredit gue mah anak-anak gue mah aman. Karena? Karena bini gue yang make. Kalau bini lo ya, Ayu ya Allah kasihan banget laki lo no. Jangan tangting mulu kartu kredit yuk. Apa kan? Ini kayaknya bintang tamunya nggak pas sama gue deh. Alamu siapa? Maksud lu apa? Ini konflik banget itu ya kayaknya ya. Aman dong, orang limitnya cuma 1 juta. Cuma buat limit. Enggak, kalau gue udah anak-anak, udah bener anak-anak. Karena mereka udah bisa belanja gitu loh, Mam. Iya kan. Mereka udah bisa belanja. Hati-hati tuh jangan suka dikasih kart pakai iya, bener. Games. Bener, main games itu. Iya, lemong. Oh iya, hati-hati karena aku udah kena, udah. Iya kan? Udah. Sama, gue juga udah kena. Ini aja udah segede gini, kadang-kadang. Enggak, tahu game apa tuh. Ini games apa ya? Oh iya, kakak abis beli ini ono. Ingat gak lo? Kalau aku pernah gini, tolong jangan gini ya. Terus anak gue nih yang paling, Tania yang paling bobal. Katanya kerja buat cari uang. Sekarang uangnya diminta, tadi gak boleh. si Mami Tania itu Tania. Ya. Takut makanya gue udah lebih baik gue nggak usah aktifin ngerti nggak jadi dia nggak bisa ya kan bener. Kita akan tantang games kekompakan ya kira-kira walaupun mereka seperti ini tapi mereka kompak atau enggak sih coba ya seperti ini tuh apa sih Ben cekcok terus ribut terus ih nggak bisa salah kata mama tahu mama kompak dah sama Sasa siap ya ma apa anto satu untuk mama satu untuk Sasa jadi mereka sama. Saling tanya dari Salsa untuk Mama Is berarti ini ini Salsa. Dari Mama Is untuk Salsa berarti gitu. Ganti-gantian. Diri Ma sama Salsa. Ayo, Dek. Siap ya dari Siapa Salsa. Dulu? Dari Salsa dulu. Oke. Okay. Dari Salsa untuk nanti kita lihat ya manis yang ada di rumah, mereka kompak atau enggak. Coba kita lihat ya. Siap ya. Ini pertanyaan pertama enggak valid, aku soalnya udah tua. Coba. Hah? Iya, itu pertanyaan pertama nggak valid. Aku udah tua, boleh nggak nikah muda? Orang udah tua.
Ya enggak boleh. Ya udah tua. Udah lewat umur. Enggak. Emang lu udah lewat umur. Ini maksudnya kamu ya? Enggak, kalau gue dibilang. Makanya kayak mau nikah enggak boleh. Kalau dibilang mau nikah muda, umurnya udah ketuaan, udah mau 30. Ya enggak lah, makanya 30 lah masih lama amat. Ya bentar lagi. Apa coba pertanyaannya? Ini tadi tuh boleh ngomong baik lu. Boleh enggak pulang malam tanpa seizin mama? Sering sebenarnya. Ini jawab sendiri ya. Enggak, iya jawab sendiri lu ya. Lu jawab sendiri lu ya. Berikutnya. Coba boleh enggak traveling ke luar negeri tanpa mama? Sering juga sebenarnya. Tiba-tiba nih ya, tahu-tahu gini doang nih. Aku mau liburan. Liburannya sering banget kata gue. Orang mah ya kayak kita tuh si liburan setahun dua kali ini enggak. Bulan ini pergi ke Jepang. Bulan itu yang namanya ngirit. Tapi kan kalau liburan kan pakai duit sendiri. Bohong banget. Iya bener. Kemarin ke Bangkok pakai kartu cuma beli barang yang mahal-mahal itu. Isdalia meraup keuntungan suruh anaknya jadi just tip, ngerti gak? Bener. Bahaya loh. Kenapa kamu? Kamu kalau keluar negeri kan kalau tiket kan sama papa. Sama papa. Hotel gitu-gitu kan aku kalau sama teman-teman biasanya patungan gak makan sendiri. Jadi kartu aku tuh cuma buat beli barang-barangnya titipannya mama. Astaga. Enggak kan lumayan ya. Ya berarti selama ini kredit kartu bunyi ya dia-dia juga yang mau. Iya. Beda. Ini tunggu dulu. Lu kan itu kan yang credit card ya. Mm-hmm. Yang uang apartemen kan lu pasti itu bayar hotel, ini ono ini. Air ibu. Nah, soalnya Ben, kita tuh punya apartemen. Salsa, bedanya kalau kamu misalkan Teh Ayu ke kamu nitip barang itu jatuhnya just tip. Kalau mama ke kamu itu just tipnya bukan jasa titip. Apa tuh? Jasa tipu. Harga markup kalau just tip biasanya. Betul itu. Bukan harga sama. Bukan harga asli kalau mau just tip. Maksudnya gimana tadi? Kan ada apartemen. Terus? Iya kan. Terus kan itu duitnya di dia. Ini pasti nih kata gue mah nih yang dia jalan-jalan nih duit apartemen nih. Apa dong? Kan kerja. Oh jadi apartemen disewain ya kan. Dia ngurusin. Duitnya banyak Ben, gak pernah ada laporannya ke gue. Dia lah semua. Kalau ditanya Salsa ada yang ngontrak gak? Gak ada gitu ya? Ada, apa gak ada. Selalu bilang ada, tapi kalau dibilang kak mama nyicipin kali kak duit apartemen. Kan gue beli apartemen kan, maksudnya buat. Ben tenang saya mahal, sebayar maintenance. Tapi kan tetap aja. Terus apartemen mama sih mukanya udah mulai naik darah nih. Iya. Gantian mama sekarang. Ma, sekarang mama yang gantian tanya ke Salsa. Okay. Bolehkah aku posesifin kakak? Ya enggak lah orang udah tua. Kan masih anak ya? Tau, masih belum nikah. Tau, dia mah lu. Yuk, lu, aduh bener-bener ya, ini anaknya tiba-tiba gini, kalau Sabtu Minggu maksud mama tuh kan di rumah kita family time gitu ya. Dia mah gak pergi kemana-mana, ntar dia kasih taunya ke tante-tantenya nih, aku habis beli lihat-lihat rumah, kata gue, lu mau ngapain, udah Devano pindah rumah, gue sama bapak kek. Ya. Ntar kalau punya suami masa tinggal di rumah mama? Yuk, Iki suruh tinggal rumah gue aja nih, yuk. Kita ada saksi. Bentar, dia nya gimana? Ya cuma satu. Yuk sekali lagi yuk. Belum ke kelasa, belum ke sekolah gimana yuk? Ya kita aja sok. Anak aku, mana kan anak Siva. Lu anak Siva udah mau dua. Kalau istri punya anak lagi. Kalau gak gini aja, kalau Salsa menikah nanti kan berarti keluar dari rumah. Nah Audi, Kauki sama Maiko titip sampai kuliah dah di rumah. Boleh mama. Ya semua dari mama. Tapi biaya dari elu. Dari mama. Aja di rumah gue makan, jadi gue enak kalau ada temen. Makan mah di rumah juga ada, Ben. Kasih tau, Ben. Main. Masih bisa, gue mah makan. Ada lagi gak pertanyaannya?
Bolehkah aku ikut ngedet? Kak Mama boleh nggak kalau lu pergi? Lu jangan belakang-belakang gue mulu lu. Gak mau. Ngapain masa ngedet sama orang itu? Iya. Ngapain? Hei nanti gini, Sasa. Nanti pas lu ngedet sama gini, ini Sasa ngapain punya nyidangdut gitu loh. Namanya anak-anak muda kan gak, ini kan anak selatan mal. Eh penyanyi dangdut mah gaya, ya gak sih? Nih, lu depan. Eh, kalau mama ngomongnya dulu 3 tahun yang lalu, Ayu masih ngedeket. Ayu sekarang udah pelawak, bukan penyanyi. Satu lagi mama. Satu lagi, Mi. Satu lagi. Bolehkah aku ikut kamu? Boleh nggak, Mama? Enggak kayak gini pertanyaannya. Kakak kalau udah nikah tinggal di rumah Mama. Nggak mau. Nah, ini katanya bolehkah aku ikut? Dia takut malah lakinya dijutekin sama lu. Oke, kalau pacar aku sekarang kan cita-citanya bukan nikah sama anak orang kaya. Jadi lu mau memiskinkan dulu apa gimana sih? Cita-cita ini sama anak-anak kaya deh. Amit. Kalau kayak gitu, kalau umpamanya lagi mama kesepian, kakak udah nikah, mama boleh gak tinggal di rumah kakak? Makanya nyari rumahnya kan yang deket-deket. Ya kalau mama tinggal di rumah kakak boleh gak? Jangan lah, orang rumah kakak kamarnya cuma 3. Ya gue cuma kasihan gini, ini orang baik tapi masa tuanya gini yeah. Kasihan gue. Kan anaknya cuma 2. Nomor Ben kan ada. 3. Satu di mama nih. Oh tahu di sini. Wah oh, jangan khawatir, gue cuma titip Tania. Nah lu temen itu ke salon ya. Kalau kan gini aja, ma kalau rumah udah mulai sepi, mau titip Utai boleh gak di sini? Jangan dia banget boleh gak sih? Dia gak ngerepotin, Ma. Kalau malam dia kepalanya bisa dimasukin sendiri. Ma duduk. Ya. Ini ada pertanyaan nih, emang bener? Yang mana nih? Emang bener rumah mama sekarang udah lunas? Udah jangan ngomong gitu-gitu. Udah makanya sekarang gak pelit. Iya. Udah jangan ngomong gitu-gitu mulu. Gara-gara nih lu ngomong gitu-gitu mulu. Setiap hari ada aja di rumah gue. Assalamualaikum. Di WA. Assalamualaikum. Gue diemin aja. Gue udah tahu nih. Lu udah berapa kali nih assalamualaikum. Ya kan? Gak ini ntar ujungnya gini. Lalu selamat siang bu. Gitu-gitu kan. Ada teman lama yang udah gak pernah ketemu ini. Assalamualaikum. Awalnya ngobrol dulu lama-lama. Gini loh teh. Gini loh bu. Pinjeman. Dipikir gue Bank Rakyat kali ya. Nih. Tuh, cicilan rumah. Ada yang namanya Isda Pay Letter. Cicilan rumah 250 juta per bulan. Lunas, Isdalia, gas liburan ke London. Kapan mama ke London? Kemarin, tahun baruan ke sana. Sama Salsa juga? Sama kakak, sama ade, sama pacar. Wokil tahun baruan di London. Gile, Mam. Ya kan, yuk kemarin kan setiap mau tanggal 20 stres liatin. Gue kan gak pernah ngecek-ngecek, kita kan jarang-jarang ngecek, ini ya saldo biasanya. Tapi selama 5 tahun ini, setiap mau tanggal 20 nih, ntar dulu saldo gue ada gak, gue paling takut kalau umpamanya ada catatan dari BI kan. Aduh yang ada ntar kita gak bisa kredit lagi ya kan. Jadi gitu, nah sekarang kan udah rasanya udah plong, bodo amat saldo gue mau berapa, bodo amat gitu loh. Ini rumah udah lega ya Mas? Udah lega. Ya iya gimana gak mahal? Orang rumahnya di pinggir jalan Lebak Bulus menurut gue. Orang rumah di gang, di jalan. Pinggir jalan raya Lebak Bulus. Iya, sekedar informasi. Gue waktu itu pernah latihan band di seberang rumahnya Mama Is. Nah, gue iseng yuk. Gue ke depan rumahnya Mama Is. Mama Is, Assalamualaikum. Kan lantai 2 ya? Bener gak rumahnya lantai 2? Iya, Mama Is di atas begini. Siapa lo? Gitu. Enggak. Wendy. Iya, Ma. Wendy. Iya, Ma. Agak. Gue cuma mau nanya sama lo ya. Ya. Lo ada di seberang rumah gue. Ya. Belagu banget lo kagak masuk rumah gue. Mohon maaf, takutnya saya gak dianggap. Saya cuma artis biasa, gak kayak kamu. Belagu banget
saya mau minta makan gitu. Oh boleh? Boleh lah. Bismillah, lihat ya, kita lihat. Emang baik, Wen. Besok-besok gue mampir sampai diusir, lihat gue pikir. Tapi lu mampir minta makan jangan 10 orang banget, Wen. Ya kan? Orang hitungan banget. Tahu, ya Allah. Aja banyak kan, maksudnya kan belum tentu gue punya persediaan makan buat 10 orang ya. Tinggal beli lah. Harus ngomong dulu. Ya, ya kalau beli mah ya lu beli aja dari studio. Tuh, Lia Isdalia ya. Tuh. Parah. Kalau ke rumahnya dia nih, kayaknya ini pantatnya susah bangun dari meja makan, ngerti gak? Ma, ini katanya Ayu Ting Ting kaget lihat kamarnya Salsa. Apa sih? Iya, iya. Coba kita lihat ini. Datangnya pagi-pagi banget, orang kan belum beres-beres. Kalau saya masak-masak. Maksud gua kalau seandainya siang juga, ya di dalam lemari juga tetap gak lu rapihin. Emberan. Iya, dirapihin. Tapi kan biasa itu kan nanti itu enggak. Udah enggak. Masih lah, bohong. Enggak, udah enggak. Kan mama udah lama gak masuk kamar. Soalnya aku sekarang kalau masuk, kalau pulang kerja, kamar kunci. Terus kalau sebelum kerja aku suruh si A beres-beres dulu, kamar aku kunci lagi. Oh, berarti dikunci. Oh, itu karena apa-apa. Biar gak kelihatan gue kan. Bener. Kalau sekarang udah rapi. Ayo ya kak, please kak, lu udah. Ini udah rapi, mama gak lihat aja. Ayo dong, jambak-jambakan, maaf. Eh, tapi aku tuh kayak gitu, soalnya aku ngikutin mama. Mama tuh di kamarnya juga ada tumpukan-tumpukan baju. Bener. Eh, gak ada ya. Eh, beneran, ya. Kata papa, aku tuh berantakannya emang dari mama. Nih, kalau mama emang ada baju yang mama taruh di kursi buat syuting. Jadi kalau umpamanya nah, mama sampai lantai-lantai itu ada gini. Bag, ada. Boleh enggak selesain dulu masalah keluarga? Kita coba reka adegan ya. Kita coba reka adegan ceritanya Ayu dan Ayah Ojak, yang jadi Ayah Ojak Wendy datang ke rumah Mama Iis untuk arisan. Mama Iis dipanggil enggak datang, ternyata Mama Iis lagi ngerapiin kamar Salsa, lagi ngomelin Salsa karena kamarnya berantakan. Ayah Ojak kaget melihat kamar Salsa yang berantakan. Foto kamar berantakan yang lucu di LD. Oh, ya ngapain tuh? Dan marahin Salsa karena anak cewek harus rapi. Mama Iis balik marah ke Ayah Ojak karena enggak terima anaknya dimarahin sama. Akhirnya Ayah Ojak dan Mama Iis saling ngebanggain anak mereka masing-masing ya. Oke. Iya, ya, Ayah Ojak kan begitu. Jadi mama ya, di sini. Ya, Pak. Adanya begini rambutnya, mau ikut aja. Kamera roll. Action. Ya Allah kakak, Masya Allah kak. Ya, si Antuka anak cewek tuh ini kaos-kaos diberesin, dirapiin, coba dilibetin. Libetin masukin lemari. Bener-bener rumah ya. Udah PW. Nih. Ini gantungan baju taruh di situ kekal. Allahu Akbar. Ini sampah-sampah masukin tong sampah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ini tamu juga enggak tahu diri ya, orang lagi mau beres datang lagi. Ah. Masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Ayah, ngapain sih? Orang lagi mau beres datang. Ah. Iya teh, ini mama, saya sama mama. Mama. Sampai banyak banget mamanya. Iya. Ini diajakin Ayu katanya. Ma, kita mau lihat dong mak kamar Salsa, boleh? Yuk, nih sini. Ngapa ya? Jorok banget itu, maknya lihat jorok. Kamarnya. Mama Iis gak terima dibilang jorok. Begini mah didikan dari mamanya iya. Nanti. Ayu, Ayah, lu jangan kayak gitu ya. Gua udah lagi kesel sama ini, lu pada bikin kesel berdua, datang ya. Biasanya orang tua mah nih ya memberikan contoh buat anaknya. Iya. Nih, kayak anak Ayah. Anak iya. Ayah mah cantik. Bodinya bagus. Aduh, Ayah. Mama Iis gak mau kalah juga, dia selalu memberikan Salsa. Nih. Sini, anak gue juga cantik. Anak tapi gue juga berantakan. Anak gue juga emang berantakan banget. Iya, diajarin atuh mah.
diajarin. Kalau Sasa kan gak ngerti caranya ngerapin kamar, mama dong harusnya ngebantuin. Iya, ini orang tuanya yang salah. Harusnya kalau anak kerja, orang tua beresin. Allahu Akbar. Jangan bikin malu gue lu, Kak. Iya, Neng. Kalau ngelihat kamarnya mama tuh juga berantakan, ada paper bag, sebagai macam merek. Pasti itu yang di belakang kamar mama, ya kan? Wajar aja kamarnya Mama Iis berantakan. Apa emang ya? Lihat orangnya juga rada jorok. Ngapa joroknya? Minum kopi kagak dilap tuh. Ajarin yang benar anaknya. Aku diajarin. Anaknya mau nyontoh. Itu. Hei, denger kata si Ajeng gini. Masa di kamar ada biawak itu cetak. Biawak. Emang lu bener-bener ya? Kau. Emang kamar gue sampai binatang-binatang pada koplo itu? Kau. Astagfirullahaladzim. Sampai binatang joget banget di kamar gue. Ajeng, sejak kapan biawak di dinding? Kita kembali selain saat ini ya, tetap di Brownies Obrolan Manis. Yeay.